Oke, selamat datang di channel saya, Island Toys. Oke, di kesempatan kali ini, kita mau bahas-bahas lagi tentang upgrade form dari Kamen Rider Zero-One. Sebelumnya, kita sudah review untuk progress key Shining Assault Hopper. Nah, ini sudah keren kan? Apalagi form yang sekarang. Kasih yang high quality, apalagi kalau bukan ini dia, Zeng DX Metal Cluster Hopper Pro Keski, alah ala kardus. Dan ini masih ya terbuat dari kardus, tentunya pakai teknik cat semprot warna silver. Nah, untuk perbandingan sama si Shining, lihat gile panjang bro, sama yang biasa juga kalah. Apalagi kalau udah dibuka, kita bandingin kalau udah dibuka, Shining offset aja udah panjang, apalagi ini. Nah, lihat perbandingannya, wow, panjang kali, kan? 3 kali lipat. Yes. Dan kita mau coba buat dimasukin ke Zero-One driver. Ya. Sebelumnya ini untuk pengecatan juga ya. Saya terbuat dari cat semprot. Sama ini untuk penggambaran tak buat dulu disemprot ke kertas HVS, baru itu tak potongin buat gambar seperti itu. Dan ini gambarnya manual, saya suka gambar-gambar manual soalnya kalau ngeprint itu agak repot lah ngukurnya. Rising Hopper Shining Assault Hopper, nah, ada kinclong, apalagi ini yang Metal Hopper, Metal Rising Hopper. Wow. Oke, kita coba untuk Henshin. Jadi yang high quality. Everybody jump. Authorize. Teng 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 teng. Ya masukin. Progress. Let rise. Let rise. Tutup. Yes, metal rise, secret material, hidden metal, metal cluster hopper, it's high quality, yosa, hai. Seperti itu, friend, cara mainnya. Nah, mirip lah seperti aslinya kan. Jadi masukin, terus itu dilipat. Nah, untuk nutupin si motores channelnya itu. Jadi filmnya kan kayak ke hack gitu kan awalnya itu. Jadi seperti ini. Soalnya ditambah ini fun form yang kayak mirip hazard wheel tuh. Kadang bisa lepas kendali. Nah. Tuh, buka, jret. Nah, ya. Ini autoresnya. Kita ketutup sama si tangannya si Metal Rush ini. Nah, mirip tangan kan ini. Buka, nah. Jret. Seperti nutupin. Oke. Okay. Seperti itu. Kita buka. Kita geser dulu. Terus itu tarik. Set. Wah. Ini keren emang. Deformnya juga keren. Silver. Metallic. Nah. Oke. Okay, seperti itu dulu. Untuk reviewnya. Set. Sejauh ini untuk desain yang paling suka ya ini, dan untuk form sih ya aku pilih yang ini, Metal Cluster Hopper. Oke, jika kalian suka tentang konten seperti ini silahkan di like dan subscribe channel saya Island Toys, dan tunggu update form berikutnya untuk Kamen Rider Zero-One. Dan pastinya masih terbuat dari kardus. Oke,
Salam Henshin, tetap berkreasi, dan bye. It's high quality metal cluster hopper.